بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى أله وصحبه أجمعين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها wa kutil arwah wa gidaiha wa la wa sahbi wa Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah amma ba'du Al-Mukaram al-Makhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah amin Amin Ya Rabbal Alamin Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustad Dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Pada subuh kali ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita Hidayah serta taufiknya petunjuknya sehingga pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita untuk bisa melaksanakan salat lima waktu dengan berjamaah khususnya yaitu pada salat subuh insya Allah Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana kita ketahui berbohong itu di dalam agama kita Islam ini, dalam syariat Nabi Muhammad SAW ini tidak diperbolehkan. Seseorang itu untuk berbohong. Bahkan kata Nabi Al-Mu'minu layakidib. Orang mu'min yang sebutnya itu tidak pernah akan berdusta. Kenapa? Karena dia selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Selalu merasa dilihat oleh Allah. Disaksikan atas apa yang dia ucapkan dan akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Sehingga orang mukmin yang sungguhnya kata Nabi dia tidak mungkin akan berdusta. Tetapi ternyata di sini para ulama kita menjelaskan dari beberapa keterangan dari Nabi Muhammad SAW, ulama kita mengatakan ternyata berbohong itu diperbolehkan hanya di empat keadaan ini saja. Menjelaskan para ulama kita berbohong ternyata boleh cuma di empat keadaan ini saja. Yang pertama adalah berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Itu diperbolehkan. Contoh. Kang Yaya sedang ribut sama Haji Gaul. Nah, kemudian. Kang Sony datang sebagai penengah. Kang Sony datang kepada Kang Yaya. Kang Yaya. Haji Gaul itu sebetulnya ingin minta maaf. Cuma dia gengsi. Tidak enak. Coba antum dulu yang mulai untuk minta maaf, maka insya Allah Haji Gaul pun akan minta maaf. Padahal Haji Gaul tidak pernah bilang sama Kang Sony bahwa saya belum mau minta maaf. Ini berdusta, tapi ini dianjurkan. Kemudian setelah itu Kang Sony datang kepada Haji Gaul Pak Haji, itu Kang Yaya tuh ingin minta maaf. Cuma dia tuh gengsi, agak malu. Coba antum yang mulai minta maaf dulu, ntar Kang Yaya, saya yakin akan minta maaf. Maka bertemulah dua orang ini saling memulai minta maaf dan akhirnya mereka pun berdamai. Ini berdusta tapi dianjurkan malah dalam agama kita untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai ataupun bertengkar. Bahkan kata Nabi Muhammad Wasallam dalam hadisnya. al Nabi jelaskan. Wahai sahabatku. Maukah engkau aku beritahu satu, satu amalan. Yang mana amalan ini pahalanya lebih besar. Daripada engkau melaksanakan sholat-sholat sunnah. Lebih besar daripada engkau berpuasa dengan puasa sunnah. Lebih besar daripada amalan ibadah yang lainnya. Kata sahabat Nabi, tentu aku ingin ya Rasulullah, amal apa itu? Islahu datelbein. Mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Makanya kalau ada kita lihat orang bertengkar, maka kita harus menjadi juru damainya. Di samping itu pahalanya besar dan ingat, kalau ada dua orang yang bertikai, bahkan di antara mereka itu tidak tegur sapa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan musibah di tempat tersebut. Allah tidak akan turunkan rahmat. Kata Nabi inna rahmata ta la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Kata Nabi sungguhnya rahmat Allah tidak akan Allah turunkan di satu tempat yang mana di tempat tersebut ada orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, tempat kalau sudah Allah tidak turunkan rahmat, maka ini tempat akan mudah untuk didatangkan daripada musibah bencana. Walaupun tempat itu mungkin menarik, indah. Tapi kalau Allah tidak turunkan rahmatnya, maka tempat itu hakikatnya akan menjadi gersang, bahkan mudah untuk mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, berbohong itu diperbolehkan adalah tatkala kita menyembunyikan orang yang akan dibunuh. Contoh ada orang datang ke rumahnya Owalut. Ternyata beliau mengatakan saya ini mau dibunuh. Maka orang ini disembunyikan di rumah beliau. Kemudian setelah itu orang-orang berbondong-bondong datang ke rumahnya Walut mengatakan orang tersebut. Apakah kamu lihat Walut orang yang ini? Oh tidak, saya tidak melihat. Padahal beliau tahu dan disembunyikan di rumahnya. Ini berdusta, tapi ini adalah suatu yang malah dianjurkan. Bahkan mungkin suatu kewajiban karena menjaga nyawa orang agar tidak melayang. Nah maka ternyata berbohong untuk menyembunyikan orang, -orang yang akan dibunuh malah itu ternyata adalah suatu ibadah. Yang ketiga, berbohong yang diperbolehkan dalam agama adalah Berbohong dalam kita menyembunyikan kekuatan daripada orang Muslimin. Tatkala ada orang kafir atau orang-orang munafik, tatkala kita disandra atau ditanya tentang jumlah daripada kaum Muslimin yang waktu itu akan berperan dengan orang kafir, kemudian kita sembunyikan, kita berbohong, berdusta. Nah, ini bukan satu dosa, tapi ini malah suatu yang dianjurkan, bahkan diharamkan mungkin gara-gara ketangguhan ini akhirnya kaum Muslimin bisa mendapati daripada kekalahan. Sehingga akhirnya berbohong ini ternyata malah dianjurkan di dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat, berbohong kepada istri untuk memberikan daripada kedamaian kepada seorang istri. Jadi contoh terjadi pertikaian keributan yang luar biasa antara suami dan istri. Akhirnya suami berbohong atas satu kejadian. Karena dilihat kalau seorang suami ini entar terus terang akan menjadikan istri ini akhirnya marah bahkan sampai kepada minta diceraikan. Maka tatkala ini seorang seorang suami berbohong atas satu perkara tersebut itu diperbolehkan. Karena ditakutkan terakan akan terjadi daripada suatu yang tidak diinginkan. Tapi ini dalam keadaan doruroh. Tapi kalau seorang suami hobinya berbohong, itu langganan berbohong. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi saat terjadi pertikaian yang sangat luar biasa Sehingga ini kalau seorang suami terus serang Oh ini bisa menjadikan rumah tangga ini hancur Sehingga akhirnya suami berbohong pada saat itu Demi ada kemaslahatan di dalamnya Maka ini juga diperbolehkan Tapi ingat ini dalam keadaan doruro Sesaat Tapi kalau seorang suami hobinya berbohong Habis main dari rumah temennya ngopi ngeteh bilangnya habis dari majelis taklim kemudian juga datang malam besoknya lagi ha, ditanya dari mana bilangnya habis ikut acara ngopi padahal tidak pernah hadir bilang hadir ke acara ustadznya untuk hadir pengajian eh, malah di pos kampling alasan berbohong nah, ini kalau berbohong yang seperti ini bukan diperbolehkan ini yang dilarang dalam agama tapi kalau ada kemaslahatan sesaat tidak sering-sering maka itu diperbolehkan di dalam agama kita. Para hadirin wal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa al fagir sampaikan. Jadi intinya tetap berbohong tidak diperbolehkan, bahkan Nabi seumur hidupnya tidak pernah berbohong, tetapi di dalam beberapa keadaan ini, khususnya di empat keadaan ini ternyata diperbolehkan untuk berbohong. Yang pertama, tadi adalah berbohong untuk menyembunyikan orang yang akan dibunuh. Kemudian yang kedua berbohong, yaitu untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Kemudian yang ketiga berbohong, uh, untuk kita ini menyembunyikan daripada jumlah kaum Muslimin. Yang keempat berbohong, diperbolehkan tatkala seorang suami melihat kalau ini terus terang bisa menghancurkan rumah tangganya. Maka beberapa kebohongan ini ternyata bukan dilarang, bahkan dianjurkan dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang jujur dan setiap ucapan yang kita ucapkan adalah ucapan yang bakal menyenangkan kita di akhirat dan mudah-mudahan setiap ucapan yang kita ucapkan adalah menjadi pahala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita ini adalah lisan yang selalu disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.